Itu mereka ibarat tuh lari, woi. Beredar video memperlihatkan aktivitas mencurigakan dari sebuah bangunan di wilayah Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Dinarasikan, aktivitas mencurigakan tersebut adalah aliran sesat yang sudah ada sejak lama. Beredar di grup WhatsApp adanya aliran sesat di daerah Geger Kalong, Kota Bandung, tulis akun Twitter Tari Bandung, dikutip Minggu, 30 Juli 2023. Tampak dalam video amatir sekumpulan orang sedang berjoget layaknya di klub malam diiringi musik. Adapun, suasana dalam bangunan tersebut sangat gelap hanya diterangi lampu berwarna merah. Diduga orang-orang yang berada dalam bangunan tersebut merupakan jemaah Kabuyutan Geger Kalong Girang. Mereka disebut sedang merayakan Hari Asyura. Di sisi lain, warga sekitar tampak tidak terima sekelompok jemaah Kabuyutan Geger Kalong Girang melaksanakan perayaan tersebut di sana, terlebih setelah melihat video mereka tengah berjoget seperti di klub malam. Aksi protes warga sempat diabadikan melalui video amatir yang dibagikan akun Instagram Info Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli kemarin. Melalui video tersebut, seorang perwakilan warga menyampaikan bahwa mereka tidak terima kebudayaan Sunda dirusak oleh jemaah Kabuyutan Geger Kalong Girang yang melakukan kesirikan atau menyimpang dari syariat Islam. Warga mengklaim kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan agar ajaran-ajaran menyimpang tidak menyebar luas di tengah masyarakat sekitar. Kapolsek Sukasari Kompol Muhammad Darmawan mengatakan tidak mau gegabah menilai aliran tersebut sesat atau tidak. Dia hanya mengatakan unjuk rasa warga berlangsung dengan kondusif dan tertib.